Oke, kembali masih bersama saya Mahmudi Prastia di channel YouTube otomotif.net. Ini hari ini proses lelang, bro. Nih, di JBA Pekanbaru. Nih, mobil-mobilnya dilelang per hari ini. Baris semua sampai sana. Ini ada CRV, ada Avanza, ada L300, ada double cabin Chevrolet Colorado, ada Alphard lagi, ada HR-V yang banyak dilihat orang. Kemudian ada Honda Civic, harganya cuma di angka 70 juta tuh. Honda Civic tuh, tahun 2007 tapi ya. Terus ada Pajero 4x4, tahun 2009, Exit ya. Matic tapi 4x4. Terus ada Toyota Veloz, di lot nomor 1. Nah, tapi kali ini kita nggak ngelihat mobil ini dulu, bro. Nah, kita mau ngelihat mobil yang ada di belakang sana. Jadi kali ini JBA ini nggak ada lelang motor. Tapi bolehlah kita lihat sepintas lalu. Untuk lelang motornya ya. Ini mobil sebagian yang dilelang per hari ini. Kita tuh mau lihat mobil kondisi derek di belakang sana. Tapi sepintas lalu kita lihat motor. Hari ini belum ada lelang motor ya, tapi ini CRV 60 juta, bro. Tapi udah terjual kalau di sini ya. Motor banyak, bro. Tapi belum lelang saat ini tuh loh. Ini bakalan ada di minggu depan besok untuk motornya. Nih, yang udah baris di sini sampai penuh ke belakang sana. Tuh, sampai sana. Nah, tapi yang kita lihat saat ini kan bukan ini. Ini kita update aja lah ya. Ada trial juga banyak itu. Kita ke belakang sana, jadi ngelihat mobil kondisi derek ya. Bagi teman-teman, terima kasih support dan saran kritik di channel ini. Sampai saat ini kita masih bisa menjalankan aktivitas. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Jangan di skip ke videonya ya. Kita langsung ke belakang. Kita lihat mobil kondisi nggak hidup yang ada di belakang sana. Lihat terus di channel YouTube otomotif.net. Oke, Mas Bro, sembari kita jalan ke belakang, nah kita juga ngobrol. Di sebelah kiri ini sebetulnya banyak mobil, tapi ada pagarnya ya, dan itu tidak bisa di videokan, artinya nggak bisa dilihat. Tuh ada Mercy terbaru juga, karena statusnya masih dalam kondisi titipan, belum lelang. Jadi yang kita lihat mobil kondisi derek, kondisi mobil modar-modar yang ada di belakang sana. Kalaupun ada truk, jadi untuk saat ini yang banyak nanyain truk, mohon maaf, memang nggak ada unitnya, bro, ya, yang dilelang untuk truk untuk saat ini ya. Memang betul-betul nggak ada. Mobil mau kita bilang apa kalau nggak ada kan? Nih, kondisi nggak hidup semuanya. Oh, ini sebagian baru ini. Ini ada Fuso trailer, tapi belum lelang ini. Oh, sudah, bro. Nih. Kan, sudah lelang Fuso trailer. Kita lihat listnya ya. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Nah, harga 120 juta rupiah. Ya, 120 juta rupiah tahun 2008. STNK-nya nggak ada. Kilometer 896. Waduh, lumayan. Grade-nya E, berarti mobil ini masih hidup. Ya, mobil ini kondisi masih hidup, cuman ya tidak sesehat yang C. Itu aja. 120 juta. Mobilnya seperti ini. Nih. Trailer ya. Ini kayaknya build up. Kita lihat jenis mesinnya ya. Jenis mesinnya Mitsubishi FV415J. Platnya Jakarta, plat B, STNK tidak ada. Untuk CC-nya dia 16.000, bro. 16.000 CC. Waduh. Karena kan biasanya nih bawa trailer. Ini kita lihat kelengkapannya dari agak jauh ya. Ini kelengkapannya. Ini kelihatan kalau mobil build up, ada kaca di sini nih ya.
di pintu nih, ada kaca di pintu ini. Mobil build up itu ciri khasnya seperti itu. Kelengkapan di bagian depan lengkap. Kacanya retak dikit bro. Spion, kelengkapan ada. Bahkan untuk klaksonnya gede-gede banget di atas tuh. 120 juta tahun 2008. Ini kalau main pasti menang dasar nih bro. Cuman ya kalau ini kan nggak ada trailernya, harusnya ini ada trailernya. Bannya cukup, tapi ban serep nggak ada kelihatan di sini. Ada bonus drum, ada bonus jeregen. Nih ada berapa biji jeregen? Drumnya ada 1 biji. Bannya cukup. Nah ini untuk pengait trailernya nih. Nih pengait trailernya ada di sini. Nih bagian belakang kayak gini. Namanya juga mobil trailer. Nih bagian belakang kayak gini. Nah nih kita ada fuso masuk di luar tuh, ada 2 unit. Bakalan kita incar nanti. Oh ban serepnya ada bro. Tuh ban serepnya ada, cuman kempes ya. Ada ban serepnya tuh di bawah. Ini bisa dilihat interiornya enggak nih ya? Kunci enggak? Wah, enggak dikunci, bro. Nih, interior kayak gini. Tuh, kelengkapan. Seperti itu. Kalau jok, wajar lah ya. Tahun 2008 sekarang. Tapi bisa diperbaiki. Tapi kelengkapan di interior sangat lengkap. Sampai atas-atas. Laci-laci semuanya. Ada kasurnya. Kalau kasurnya ini kena ginggo rondo. Kita tutup ya. Oke, kita tutup. Lanjut di sini. Ini ada FE84 HDL ini ya. Kalau dulu namanya HDL, sekarang FE84 G 6 roda, tapi rodanya kecil. Box, tapi ini belum lelang. Kita next. Wah, ini ada baru masuk Mercy Axor. Mercy Axor nih baru masuk dump truck. Peminatnya kurang kalau Mercy kayak gini nih bro. Ya dumpnya bagus. Kepalanya juga masih bersih. Tapi ada tutup stiker sebagian. Axor tahunnya kita nggak tahu tahun berapa. Karena harga juga belum keluar. Nih kondisinya. 2528. 2528. Oh iya. Mesinnya hampir sama kayak ini ya. Dump truck Tata. Oh iya, baru ingat aku kalau sebagian saham Mercy itu dibeli sama Tata, bro. Sama Tata Prima kemarin tuh. Nah, kemarin yang nanyain ini Dodge Journey tahun 2014 124 juta kalau nggak salah ini. Bisa jadi harganya turun. Nih. Turun, bro. Sekarang 113 juta versi Matic. Kelengkapannya lengkap, luar dalam lengkap. Udah pakai tuh, pakai sunroof ya. Pakai sunroof Dodge Journey. Kilometer ternyata kayak apa? CC-nya ternyata tinggi juga CC-nya, bro. Tuh, kelengkapannya enggak ragu, lengkap eksterior, interior lengkap. Tuh, 113 juta kilometer enggak terbaca di situ. Plat B pajaknya mati dari tahun 2020, CC-nya 2400 cc. Weh, lumayan juga. Tuh, Dodge. Ban dan velg semua standar bawaan dia. Untuk kelengkapan luar dalam lengkap, bro. Cuman nggak hidup. Karena nggak ada kuncinya aja mungkin ini, bro. Ada kuncinya ini pasti hidup nih, ya. Tuh, Journey. Journey. SX3. Untuk belakang kaca sudah pakai rail defogger. Ya, rail defogger. Kemudian kita ke sini. Ini dilelang, tapi harganya masih tinggi, masih 60-an. Kondisi remek kayak gini. Nah, ada DFSK di sana. Ntar kita lihat ya. Ini warna putih. Ini di Autobeat juga kemarin di website. Websitenya saya lihat ini juga masuk di tempat lelangan. Autobeat kunci tidak ada ya, yes, ini perlu perbaikan lah bro, atau dicincang juga lebih bagus.
ini Karimun belum lelang, belum ditempel harga. Terus Brio ini X Laka, Karimun X Laka juga. Nah, di sini ada Grand Max 1500cc juga X Laka. Nah, ini Toyota Avanza. Ini bahkan sudah keluar harganya untuk yang ini ya. Harganya cuma 96 juta, tapi airbag udah nembak di dalam. Ini bekas laka, depan habis, habis total ya. Tapi mesin utuh, perlu bumper, lampu, grill, fender masih bisa dipakai. Depan ya pasti nih ya, radiator harus, dan perlengkapan lainnya depan. Untuk power steering dan yang lainnya masih bisa dipakai nih. Cover tutup depan ya, tapi perlu di setel lagi. 96 juta tahun 2016. 1300cc. Lanjut. Wah, ini di FSK. Kita lihat di FSK-nya ini yang solar atau yang bensin. Saya dibuka agak rek-rek. Wah, dikunci. Bekasnya sih dipakai bengkel nih. Karena tuh bekas oli-oli ya. Loh, bekas langsir sawit. SE. Duh, piye iki bekasnya ki ngangkut brondolan iki. Yakin aku iki. Es ki ngangkut brondolan bekas iki. Oh, versi bensin ini, Bro. Ini versi bensinnya. Super Cup. Tapi di sini tulisannya biasanya tuh kalau bensin ada 1,5, tapi wis meritili, wis gak ono wisan. APV hancur 25 juta. Jutro belum. Di sebelahnya ada Pajero Sport. Sorry, ini Triton ya, hancur tapi belum. Nah, ini Suzuki R3 versi diesel 60 juta. Ini tahun 2018. Terus ada X-Trail. Ini belum keluar harga. Nah, di sini Pajero ini sempat keluar harga kemarin kalau nggak salah 100 juta ini. Ini kemarin. Cuman airbag udah nembak ya, bekas laka lah ya. Karimun belum keluar harga. Terus ada Triton di sana. Itu mesin panen padi. Dan yang ini 80 juta tahun 2017. Ini single cabin, kondisi nggak hidup ya. Oke, Mas Bro, mungkin itu aja yang dilelang hari ini yang ada di GBA Pekanbaru. Kondisi mobil gak urep alias ya motor kayak gini. Oke ya, sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.